Audio Jungle. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Mr. Gede di kelas ekstra menggambar. Video kali ini Mr. akan mengajarkan anak-anak menggambar tema keluarga, yaitu Mr. akan gambar ibu. Mulai dari kepala, lingkaran. Perhatikan anak-anak pelan-pelan aja, lingkaran sederhana sekali. Jika sudah, tambahkan telinga di pinggir kiri lingkaran dan kanan lingkaran. Nah, sudah. Selanjutnya di tengah lingkaran kita isi daun telinganya, garis. Di bawah telinga ada anting, bikin bulat dua. Di atas telinga kita buat garis miring menjadi rambut. Miring ke kiri. Ceritanya rambut ibunya diikat. Mister kasih karetnya lengkung-lengkung seperti semak-semak, rambutnya di belakang garis lengkung. Bisa anak-anak? Bisa. Ya, Mister semua harap anak-anak bisa buat. Jangan takut salah dan jangan takut mencoba. Sekarang kita buat matanya bulat. Bulat. Tengahnya isi bulat lagi. Yang kecil sisakan putih sedikit, dikasih hitam. Nah, ini kan caranya Mister buat mata. Bikin bulat besar, di tengahnya bulat yang kecil, sisakan lagi sedikit, isi hitam. Di atas mata isi alis, alis lengkung, hidung di tengah-tengah, mulut, garis lengkung lagi, di bawahnya lagi sedikit. Nah, itu wajah ibunya. Pinggir mata tambahkan ibunya biar kelihatan cantik, isi bulu mata. Nah, anak-anak sudah jadi wajahnya. Sekarang bisa tambahkan badan, garis lengkung ke bawah di kiri, garis lengkung ke bawah lagi di kanan. Nah, bisa akan isi tangan. Dari lengan bajunya dulu kita garis di pinggir sedikit, angka satu, sambungannya sebelahnya lagi angka satu. Sudah, bajunya setengah badan saja. Sekarang tambahkan leher, lengkung, lengkung lagi leher bajunya, mungkin dua. Jadi anak-anak, ini gambar ibunya. Hiasan di lengan baju bisa tambahkan lengkung-lengkung di kiri, lengkung-lengkung di kanan. Nah, anak-anak sudah selesai. Sekarang kita akan mewarnai. Siapkan alat mewarnanya ya. Yang pertama, warna kulit Mister pakai orange dan krem. Orange muda dan warna krem. Itu warna kulitnya. Warna hitam dan kuning Mister pakai warna rambut. Hijau tua, hijau muda Mister pakai di karet rambut. Biru tua, biru muda Mister pakai mewarnai pakaian atau bajunya. Merah, anting-anting. Dan pink dasarnya. Sudah anak-anak? Sudah siap dengan warna? Siapkan juga tisu pakai alas tangan ya. Kita mulai mewarna. Mulai dari kuning. Rambutnya dasarin dulu dengan warna kuning. Bagian rambut blok dengan warna kuning. Nanti Mister ajarkan anak-anak teknik kerik. Sekarang kulitnya. Kulitnya garis lengkung di pinggir-pinggir dengan orange muda. Di bagian pinggir, tangan, leher, dan wajah anak-anak si warna orange.
pinggir-pinggirnya warnai. Nah, Nana di bagian bawah mata juga diisi ya, sedikit warna orange. Udah. Mata, hidung, dan bawah rambut. Kalau sudah, baru anak-anak warnai semua di bagian pinggir garis. Sudah. Jika sudah warna orange-nya, sekarang lanjut dengan warna krem. Di pipinya Nana buat bulat dulu. Setengah bulatnya diisi warna putih. Biar kelihatan pipi ibunya tembem. Oke, kita sapu lagi bawah ke bawah. Sekarang warnai dengan putih. Bagian yang belum diwarna, sisakan warna putih. Sekarang ambil warna putihnya semua. Nah, anak-anak, siapkan juga nanti tusuk gigi ya. Tusuk sate atau tusuk gigi, jadi pakai kerik rambut. Jadi Mister lupa jelaskan di awal, anak-anak perlu alat kerik. Bisa pakai tusuk gigi, bisa pakai tusuk sate atau lidi. Jika sudah, tambahkan pink di pipi anak-anak, merah sama pink di anting-anting ibunya. Pipinya warna pink. Kalau sudah, lanjut lagi di bagian karet rambut. Hijau tua, hijau muda, semua. Kita isi hiasan lagi di bagian karet rambut pakai warna merah. Anak-anak isi bulat, bulat kecil seperti buah, semak-semak dan buah ceritanya. Nah, itu karet rambut. Sapu lagi biar gambarnya tetap bersih. Sekarang kita akan mewarnai pakaian atau baju ibunya. Sudah selesai anak-anak, bisa lanjut ya mewarnai pakaian. Garis di pinggir-pinggir garis baju anak-anak isi dengan biru tua. Sudah, tengahnya kita isi dengan biru muda semua, tapi di bagian bawah leher baju anak-anak sisakan warna putih. Perhatikan contohnya Mister. Nah, sudah selesai putihnya. Sekarang hijau muda di pinggir leher baju dan hiasan tangannya, dengan tangannya hijau muda campur kuning, dan sisakan lagi sedikit warna putih. Hijau muda, kuning, dan warna putih. Itu leher bajunya dan hiasan dengan baju. Nah, anak-anak, jika sudah, anak-anak siapkan lagi satu warna biru Prussian blue atau warna biru gelap. Kita buat motif polkadot atau bulat-bulat di bagian baju ibunya. Lihat contohnya Mister. Bulat, dikasih warna, bulat, dikasih warna. Ada besar, ada kecil. Sudah ya. Sekarang Mister lanjut ke bagian dasar. Dasarnya Mister isi garis dulu warna pink. Bagian luarnya warnai dengan warna pink. Lihat contohnya Mister. Sudah, sisa di pinggir gambar ibunya, anak-anak isi dengan warna putih. Percepat ya. Sudah, rambutnya sekarang. Kalau sudah dasar, baru rambut. Rambutnya blok dengan warna hitam. Blok hitam semua, nanti kita kerik dengan tusuk gigi atau tusuk sate. Atau lidi juga boleh. Tapi sebelum itu, sebelum siapkan alatnya, ambil warna merah, hias dulu di dasar pinknya dengan bentuk love atau hati, pakai warna merah, ungu, dan warna orange tua. Ya, contohnya Mister, anak-anak bisa. Kalau sudah bisa, siapkan tusuk gigi. Ambil tusuk giginya, buat garis, ikuti pesan rambut yang sudah dibuat. Garis miring dulu ke kiri, ini yang banyak. Rambut kan banyak anak-anak, jadi
akan buat garisnya yang banyak. Sekarang miring ke kanannya sampai penuh, garis lengkungnya juga sampai nah, anak-anak sudah selesai gambar ribunya. Gimana? Bisa ya? Saya harap semua anak-anak bisa mengikuti. Jangan takut salah dan jangan takut mencoba. Sampai jumpa anak-anak, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Bye-bye.